إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وادخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين Alhamdulillah. Sekali lagi kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberdaya kepada kita semua dapat bersama dalam majlis kita setiap kali hari Isnin untuk sama-sama kita memahami ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis kita ini insya-Allah. Maka ini masih lagi kita dengan surah As-Sajdah. Tadi sebelah akhir dah. Nah, ayat yang kita akan belajar ini ialah ayat yang ke-22 insya-Allah. Nah, 22. Mari kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا من
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ صدق الله العظيم. Allah, ya Allah, berkatlah bagi kami, ya Allah, dengan bacaan dan pendengaran kami, serta taufik hidayah pada kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita baca sampai habis surah Sajdah dah saat ni. Ambil daripada ayat 22. Banyak ayat dia lah, 8 ayat semua kita baca saat ni. Maka ibu, kita boleh gapa dah daripada pengajaran Allah kepada kita melalui surah Sajdah ni, yang ada sebanyak apa ayat semua surah ni? 30 ayat yang banyaknya ilmu hak tu ada ajar kita lah ayat ni. Tuhan sendiri ajar kita. Nah, kita berasa lagi tu bila kita baca Quran, kita tahu kata kita sedang belajar dengan Tuhan. Nah, sedang ambil ajaran daripada Allah, khamru ilmu daripada Allah. Allah sendiri ajar kita. Masya-Allah. Nah, subhanallah. Karena memangnya kita tak tahu kalau Tuhan tak ajar. Nah, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, Tuhanlah yang mengajar manusia apa yang manusia tak tahu. Nah, patut kita pun nah, sehari minta ilmu semua. Ilmu semua. Dah minta nak hari dah ilmu ni. Dah. Ha tu kecek semua ilmu ni kena minta nak hari. Nah, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Itu semua doa minta doa ilmu panggil. Dah Rabbi zidni ilma. Tuhan tambahlah kepada aku ilmu. Tuhan tambah bagi aku ilmu. Nah, Rabbi zidni ilma. Nah. Arab dia liu mana minta ilmu ni. Nah, olehnya manusia tak ada liu mana ilmu. Padahal ilmulah modal umur sekali belum ada harta, belum ada rezeki-rezeki lain. Nah. Modal tuntun mula-mula sebelum ada harta, ada segala lain, tuntun ilmu dulu, modal ilmu tu dulu. Nah. Tapi kita banyak tak pakai wak tak pakai kepada ilmu. Nah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Rabbi. Tuhanlah ajar kita daripada apa kita tak tahu. Maka ajarlah kami, ya Allah, yang masih banyak lagi kami tak tahu daripada ajaran-Mu, ya Allah, daripada kitab-Mu ni. Kita tak reti ni baca. Nah, Quran ni berapa kali kau kita ada ilmu banyak, orang ada ilmu banyak. Nah, Tuhan wui ilmu dia boleh ayat telah dia boleh ilmu banyak. Dah kita boleh tak pandai ni. Nah, boleh kodar-kodar gitulah. Nah. Boleh orang tak latah gitu, kasar-kasar ya. Hala-hala tu, nah. Ayah mana sikit nak boleh, nah. Buka apa tu kita dapat reti daripada ayat baru ni? Allah SWT tanya kita daripada tentang, tanya tu wicerak, nah. Wicerak mana manusia tu khabar kata, serupa tak orang beriman dengan orang fasik? Serupa tak? Kata tengah jidah, afamankana mu'minan, kamangka nafasik. Adakah serupa orang mukmin dengan orang fasik? Orang mukmin atau orang beriman percaya pada Tuhan wa amal soleh, dan orang fasik ni orang tak percaya Tuhan, orang deraka Tuhan, dan wa amal sebaliknya, wa amal jahat-jahat Tuhan lari tu dia wa amal lagu tu. Nah, serupa tak lagu ni? Tak serupa. La yastawun, tidak serupa, tak sama. Nah, tak serupa. Orang ngaji dengan orang tak ngaji, tak serupa. Nah. Hal yastawul ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah serupa orang reti dengan orang tak reti? Dia tanya belakang tu. Nah, dalam Quran ada Tuhan tanya kita ni. Nah. Ini tak Tuhan tanya ni. Apakah serupa orang beriman dengan orang fasik? Oh, tak serupa. Tikah teruk dua tu. Nah. Oh, ni ahli syurga, ni ahli neraka. Adakah serupa orang syaqiyyun wa sa'id? Nah, serupa ada orang celaka dengan orang bahagia? Tak serupa. Nah, serupa ada orang buta dengan orang nampak? Banyaklah Quran tanya belakang tu. Nah, Quran tanya kita tu. Nah, begitulah tu banding orang tak ada ilmu dengan orang jahil. Nah, orang ada iman dengan orang fasik. Nah, serupa dengan orang buta dengan orang celik. Nah, orang buta dengan orang celik, begitulah bandingannya. Nah, ya Rab, sedap duduk kita. Kena duduk, tak ngaji, tak tahu apa, tak cara agama. Dah, duduk pergi balasa, duduk pergi masjid, duduk pergi mengaji.
agama. Tak boleh. Geduk mana sebab kita duk ala suku pula. Geduk mengajar Yuria, ada geduk mengajar, geduk mengaji Yuria, kita duk dengan tak ada agama pun. Nah. Agama tu baik dengan tak reti agama, tak reti apa. Ada lagi kita tahu kata orang tak reti ni agama ni macam mana? Dia ada atak tak reti agama. Dia buat tadi ya, dia amalan dia tu. Nah. Orang Islam tak leh keluar tu ada rumah dia tak kelubung. Nak tak siapa, nak gapo apa? Nak tubik ada rumah dia tak kelubung sikit abuk tu. Tubik kepala gola-gola gitu tak leh. Dia dah kata bila tu tubik boleh buat lagu tu, dia dah kata dia tak reti agama. Dia tak reti tu. Dah tak tahu dah tu. Sedihnya ya Allah. Tapi memang takut kita jadi lagu tu. Dan banyak lagi umat kita dia ada gitu tu. Tuhan, umat kami masih lagi jahil dengan ilmu-Mu ya Allah, dengan agama-Mu ya Allah. Padahal orang duk mengajar yuria, nak dijawab kan Tuhan Isam. Maka inilah hak kita nak mengaji ini dalam bermulak dengan ayat. Hak dua-dua ni pun Tuhan awak tanya. Tuhan kita ayat kata wa man azlamu mimman dzukira bihi dzukira bi ayati rabbih. Tuhan panggil ke zalimnya deh. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Auzubillahi min zalik. Dan tidaklah ada yang lebih daripada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya summa a'rada anha. Kemudian dia berpaling daripadanya dan tetap mengingkarinya. Tak ada dah orang lebih zalim daripada orang lagu ni. Lagu mana? Orang yang tu kata tak ada dah orang lebih zalim daripada dia, daripada orang yang diberi ingat dzukira bi ayati rabbih, diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya. Mana ingat ayat-ayat Tuhan? Qur'an. Royak ke dia. Baca Qur'an ke dia dengar. Lepas tu tunjuk langit bumi ke dia nampak dalil kata Tuhan kuasa gitu gini tu nah. Royak dah gitu ke dia pun tiba-tiba dia a'rada anha. Watahira a'rada. A'rada mengata paling belakang. Watahira tak dengar, tak napa. Orang lagu ni tu kata orang ni lah orang zalim sekali. Tak ada dah lebih zalim pada dia. Ya zalim tu kita ingat tu zalim bunuh orang gitu dah. Dulu napa nak kata zalim ni bunuh orang, rapah reta orang. Kita nampak zalim lagu tu. Hak tu pun zalim juga. Tapi hak ni. Hak ni lagu ni pun tu kata tak ada orang hak zalim lagi, ada lagi lebih zalim itu orang ni lebih zalim lagi. Tu kata azlam, azlam tu lebih zalim. Lebih zalim. Padahal tadi tu zalim bercakap dah kita kata. Dah dalam surah Tabak, dalam surah Sajdah ada ayat kita ayat ni. Siapa ni orang zalim sekali tu kata. Tak ada dah orang lebih zalim. Wa man azlamu? Siapa lagi lebih zalim? Mimman dzukira bi ayati rabbih. Orang yang diberi ingat, diberi peringatan, diajar, memberi pengajaran dengan ayat-ayat Tuhannya. Ayati rabbih. Ayat ni mata ajaran-ajaran Allah. Summa bila riwayat ke dia a'rada. A'rada paling belakang, paling belakang. Awak tak dengar, awak tak hirat. Orang lagu ni lah tu kata. Orang lagu mana ni? Azlam. Azlam mana apa? Lebih zalim. Lebih zalim. Lebih zalim-zalim atau apa? Zalim mana tanya? Wak nyanyo diri dia. Wak nyanyo diri dia. Menganyanya diri dia sendiri. Kemudian ia berpaling daripadanya. Tsumma a'rada anha. Allah akbar. Mana kata paling wak akhirat ni mata tetap mengingkarinya. Lagu mana dia tak usir dulu, tak usir semaya, royak dia suruh semaya pun tak semaya juga. Orang ni lah orang zalim sekali. Duduk dengan tak tipu, tak kelubung, tak mengaji ke apa, royak dia, ajak dia apa. Duduk gitu juga. Duduk gitu juga. Tak ada kata nak pilih-pilih. Nak berubah. Daripada kadang-kadang dia tak reti, tu pada reti belajar. Ya kita dah tak reti ngaji, kena ngaji ke. Dia tak reti, kita kena reti. Dia tak boleh duduk dengan tak reti gitu. Islam kita mula-mula kali kena reti. Kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Padahal ni ilmu saja ni. Al-Quran kita ilmu saja ni.
banyak ilmunya. Allahu akbar. Nah, ilmu saja kena tahu ni. Nah, hak wajib tahu, hak sunat tahu. Nah, wajib fardu ain tu wajib tahu tu. Nah, itu wajib tahu, mana tahu waktu apa wajib dah kita kena buat, wajib tahu waktu. Orang Islam tak ada, tak nak orang Islam waktu apa wajib dia kena buat, tak ada. Pada kita boleh duduk dengan tak tahu gitu. Nah. Ya Allah, ya Allah, sudah kita dah. Patu orang reti tu kena geroyak tu. Orang reti kena geroyak, kena geajak tu. Nah, kena geajak. Nampak dia orang kampung dia, masyarakat dia, kafir keluarga dia, ambil pada keluarga dia sendiri, ambil pada jiran dia, orang kampung dia, gapo. Bagi orang reti dia kena alih tidur jenera lah kata. Alih do dekat dia reti tu. Nah, dia kena gi pisah jadi orang lain reti gantik. Masa beratlah kita. Nah. Dah. Subhanallah, subhanallah. Tapi nak asalnya, nah. Tapi bila kita royak dah, royak dah, lepas dah royak tu dia mahu tak usah turut tu, sikut apa dah lah. Nah, lepas dah lah dah kitanya, dah. Mudah nak lepas lah kita, nah. Mudah nak lepas lah kita, nah. Tapi nak kata orang bila lagi royak dah ke dia, nah. Tua dia, kau siapa, kalau isteri kat suami dia royak dah, kalau anak kat bapak dia hajar dah. Nah, kalau saya enggak saya dia lu nasihat dah dia, tiba-tiba tak usah buat lagi. Nah, tak nah. Paling belakang. Nah, paling belakang. Wak lupa, wak tak ingat. Tu watan nasah. Banyak ke tu pun wak lupa. Nah, wak tak ingat. Nah. Lupa seumur. Lupa seumur. Nah, terlupa. Nah, dia tak tenang dia terlupa. Nah. Tak suka dengan dia tak enak. Nah. Tak dapat ingat boleh ingat. Nah. Ya kita ni dia kita nak ya kita si kita tak sip dalam otak kita. Nah, dia tak sip. Nah. Kecuali ada juga ya ya sip-sip pun nanti dia panggil loan ke panggil memori lebih dah. Nah. Dalam otak ni banyak dah ya lipah tu ya cabut tu buat semula buat dah juga lagu tu pun. Nah. Tapi dalam corona kita royak ni kata oh ya tak sip dulu lagi. Nah. Bukan tak ingat tapi buat tak ingat. Buat tak ingat. Nah. Watanasah. Nah. Soalah yang dia tak reti tu kata kan dalam tafsir dia kata kan annahu la ya'rifuha. Royak dah dia pun wak lupa sebab dia tak tahu. Nah. Nah. Hari lagu ni tu kata orang zalim sekali. Nah, orang paling zalim tak ada dah lebih zalim pada dia. Dah. Subhanallah, subhanallah. Nah. Atau bila royak ayat Quran ni. Nah, ayat Quran. Patut sedengar dulu lagi ni. Banyak tu dah. Dalam surah ni surah kah surah berakhir surah Sajdah tu orang royak lagu ni. Nah, royak hasyurga, royak apa? Royak hasyurga. Kan royak hasyurga ada neraka ada nanti ni nak neraka nanti nak balak orang neraka tu ha. Syurga nanti nak balak nak balak pada orang wak baik tak dunia hari ni. Royak belaka dah ke dia. Nah. Bang kita lagi tanya, tak ada dak orang Islam tak kenal syurga. Terus kita tanya hari ni. Nah, orang kafir lagi kenal syurga. Nah. Orang kafir kenal syurga. Tahu. Kena setahu mana kata dia tahu kata ada syurga. Nah, orang tak ada Quran benar tu. Nah, orang tak ada Islam pun gini maka nak masuk syurga belaka. Nah, maka tak usah belaka ke neraka. Tiba-tiba orang Islam sendiri ada Quran, dia orang Islam benar nak mengaku nak mengucap la ilaha illallah. Ada ke orang tak kenal Quran tak kena tu syurga? Tak ada masuk syurga. Nah, orang Islam benar nah. 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 Tak ada dah, tak ada. Nah. Tak ada orang Islam tak usik, tak kenal semaya. Tak tahu kata kena semaya. Tak ada. Nah, kalau dia Islam sungguh tak ada orang tak tahu kata dia tak kena semaya. Dia kena tahu kata dia kena semaya. Nah, tak ada orang Islam dia tak tahu kalau kau tak tahu kata dia tak boleh zina. Nah, tak boleh minum arak. Tak boleh judi. Bukan tak ada orang Islam kau tak tahu tu. Nah. Bila jadi Islam dia tahu dah. Nah, dia kena tahu kata benda-benda hok tu hok tak boleh buat gapo gantik. Nah. Apa kalau dia buat juga tu? Nah, ni a'radu. Nah, a'radu. Dia paling belakang tak usah, tak usah dengar orang dia royak orang lari. Nah. Alah guru siapa buat perang lagu ni? Itulah saya kata orang yang paling zalim. Siapa kata gini? Orang lebih zalim ni. Siapa kata bibu? Tuhan sendiri dah kata. Tuhan mai pratnam. Nah, mai kata pada orang dua zalim hak ni. Nah, orang tak reti, tak sedengar hak Tuhan ajar ni kata. Orang ni lah paling zalim sekali. Allahu akbar. Ulama Qatadah dia kata jauhlah kamu daripada berpaling daripada zikir zikrullah. Bila orang beringat ter,
pada Allah, nah tentang agama Allah, dia awak tak reti, awak tak dengar. Jauhlah kamu daripada perangai lagu ni. Nah, siapa-siapa yang berpaling paling belakang daripada zikr, ingat pada Allah, maka dia telah tertipu sebesar-besar pada sebesar-besar apa ni? Tertipu. Nah, tertipu sebesar-besar penipuan. Nah, bukan kena, tak kena tu. Nah, penipuan menata dot ala penipuan, dot ala tertipu sebesar-besar keadaan. Nah, dot ala tipu, kena tipu sungguh tuglok luang memang tuglok. Nah, tuglok. Nah, kalau lah orang tu dok paling belakang daripada kena paling tak cara kepada zikrullah. Nah, dan sebesar-besar dosa, wa'azama min a'zami dhunub. Ini ulama hadis Qatadah dia kata dia melakukan sebesar-besar dosa. Nah, orang tak usah dengar pengajaran Allah, tak usah dengar, tak usah hirah kepada zikrullah ni. Nah, royak dia gapo-gapo tak usah hirah. Nah, sebab itulah berlepas pada tu royak lagu tu kata tak ada dah orang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia paling belakang, maka Tuhan nak lagu mana lagu ni? Orang paling belakang daripada ajaran Allah, daripada peringatan Allah ni. Tuhan nak lagu mana dia? Nak royak balas ledah dia. Inna minal mujrimina muntaqimun. Oh, takut ayat ni. Nah, Allah Ta'ala janji ledah ayat ni. Royak sudah siap-siap ledah. Sesungguhnya Tuhan mari teka dengan royak dengan sungguh tu. Sesungguhnya, inna sesungguhnya kami, kami sendiri Allah, minal mujrimina muntaqimun. Tetap nak balas orang-orang yang berdosa. Orang lagu ni tetap Tuhan nak balas dia. Auzubillah min zalik. Nah, intiqam. Muntaqim ni muntaqim dalam syarak yang panggil intiqam atau keken. So saya itu panggil keken, nak balas denda dia. Oh, nak balas denda. Oh, nak lari mana dia Tuhan balas dia. Dia Tuhan balas denda dia. Nah. Eh, orang duduk Tuhan tak hirah pada agama Allah, duduk boleh dia siam malam. Nah, tak ada cara dengan kita Allah, tak cara dengan zikrullah sehari, duduk boleh. Orang duduk yuria, duduk mengaji lah, radio lah, terotak lah, berapa. Nah, duduk mana dia? Nah, duduk mana dia dengan agama Allah? Berani dia tubik duduk Tuhan. Nah, walaupun kita nampak, kita orang perempuan nampak benar lah. Mudah nampak atas kita nak duduk Tuhan. Orang perempuan jenis nak mula nampak mana atau jenis kita ni orang jenis fasik ke jenis orang beriman. Nah, ada ke mana, cia mana, cia tubik rumah ni ya. Nah, walaupun tubik rumah seluar pagar. Nah, luar pagar, nak tak sampah. Nak tak sampah luar pagar rumah kita. Nah, tubik dengan tak kelubung, tak tudang aurat gapo. Nah, pakar ke kelubung dah, pakar pagi dengan pandok kat ni. Tak ada lagi kelubung lah atas, pakar dengan pandok kat ni. Nah, kain bawah tu sikap dah lah, gaduh-gaduh lah. Nah, tak boleh juga lagi. Nah, tak boleh juga lagi. Lebih lagi kalau kita tengok hanya agar kita ada raulitah. Pialan lah, raulitah. Kalau tempat tak ada urat tu, ha, hinggalah. Nah, tak apalah, tak ada urat pun kot. Nah, tapi pentingnya hijab ni pakai kau tak ada, kau ada urat. Nah, tu pun kalau tak ada urat pun kita beringat. Nah, beringat. Takutnya mari lalu kau. Nah, lalu ingat-ingat kau. Nah, subhanallah. Ingat dah. Anu besarnya dosa kau tak hirau pada ajaran Allah ni. Oh, tak peduli kepada ajaran Allah, ajaran Allah mata Quran. Nah, tu panggil orang mujrimin. Orang lagu ni orang mujrimin, orang yang melakukan apa ni, orang yang tak melakukan dosa. Nah, dosa dah, dosa bagi bagi ulama ni kata Qatadah, dia kata sebesar-besar dosa. Nah, sebesar-besar dosa pada orang kata azlam, orang paling zalim sekali. Nah, itu apa, orang ajar dah peringatkan dia dengan ayat Quran, tapi tiba dia tak buat hirah. Dah buat tak hirah. Waktu tu hari royak pula nak balah lagu ni. Oh, dah. Nak lari mana kita, nak nusuk mana daripada tak kena balas ya Tuhan. Dah nak lari mana kita, nak lepas dah kita. Nah. Tengok tafsir dia kata yakni mujrimin ni, siapa dia mujrimin? Nah, golongan yang engkar itu bukan saja dijanjikan dengan azab seksa pada hari akhirat. Orang neraka tu engkar atau petisid. Royak gapo tak dengar, tak hirah. Nah, tak kebas telinga apa dia? Eh, orang tak kebas telinga. Apa dia? Telinga batu perut payah. Nah, dah telinga
batu perut payah, degil. Nah, degil. Auzubillah min zalik. Nah. Berangan agak degil ni. Nah. Subhanallah. Takutnya. Golongan yang engkar itu bukan saja Tuhan janji dengan azab seksa pada hari akhirat. Bukan Tuhan nak hari akhirat saja dak. Nah, tetapi akan ditimpakan dengan azab bencana di dunia. Ayat ni kita ngaji dah. Hok belum ada ni. Ayat berapa tu? Ayat 21 mari. Nah. Wala nudziqannahum minal azabil adna. Nah. Kata azabil adna ni azab dunia dah. Kami tetap nak rasa azab halu, azab dunia dunal azabil akbar sebelum mereka temu azab besar, itu azab akhirat isap. Dah. Auzubillah min zalik. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dia kena atas dunia lah ni dah bila-bila dia boleh taubat Tuhan kelak. Nah, dia kelak boleh, dia boleh taubat dengan Tuhan. Dia taubat dengan Tuhan. Nah. Supaya mereka insah dan bertaubat. Nah, bahawa Tuhan kena bala dia atas dunia ini supaya dia terisah, mikir. Nah, khabar terisah, lepas tu sesak, dia pun taubat semula. Tak usah dah aku tinggal semaya. Nah, tak usah dah aku tak kelubung. Nah. Sesudah itu kalulah mereka masih juga berdegil. Nah, kalau duduk degil juga kena azab dah duduk degil juga tak berhira juga, maka nyatalah, jelaslah mereka orang yang zalim. Orang lagu ni orang zalim sungguh. Nah. Dan berhaklah mereka terima azab yang sepadan dengan kezalimannya. Nah, sepadan dengan zalim dia. Sebab tu Tuhan dah dia nak marah dia bakar lah dah. Dan akhirat esok Tuhan bakar sungguh-sungguh. Nah, taksiah belas sikit abuk dah. Bakar dengan air panas. Padahal pada bakar air, bakar dengan api tu pada dah. Nah, atau pemakai air panas pun pada dah. Tapi ni bakar dengan api pun dah. Maka air panas pula. Api asak hitam pula lagi. Subhanallah. Baju api. Nah, makanan api. Semua tu. Nah, pada dengan dia Tuhan siap belah. Tuhan siap belah banyak dah tak dunia dulu. Nah, karena Tuhan siap belah benar tak dunia lah ni. Tapi okak banyak dah dunia lah ni. Nah, we perlu banyak we dia taubat, we dia khabar. Nah. La ilaha illallah. Tiba-tiba tak usah juga lagi. Nah. Tuhan rahmat pada kami dan anak cucu kami dan kawan-kawan kami, ya Allah, jiran-jiran kami, ya Allah, yang masih kami yang masih lagi duduk dengan degil dengan zalim, ya Allah. Selamatlah, ya Allah. Rahmatlah kami semua, ya Allah. Rahmatlah kami, ya Allah. Hidayahlah kami, ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Batu kita bila kita minta dengan Tuhan, nah, bila kita taubat kita minta digekar, ya. Nah. Ala rabbighfirli la ismaya kita tu. Ala rabbighfirli. Mula-mula sekali kita minta apa dosa dulu. Nah. Atu kalau kita nak taubat kita minta apa dosa dulu. Nah. Patu warhamni, minta hidayah, minta rahmat. Siabelahlah. Nah. Karena Tuhan tak siabelah kalau ada dosa. Nah. Selagi mana ada dosa, dua dosa, Tuhan tak siabelah. Tak ada rahmat bagi kedua dosa tu. Nah. Patu nak Tuhan siabelah kita kena we habis dosa dulu. Nah, taubat dengan dosa tu. Royak Tuhan tak usah dah, tak usah dah. Nah. Siap-siap dah Tuhan, maaflah kami Tuhan, ampun dosa kami Tuhan. Baru minta siablah. Nah, mau minta warhamni, siablahlah pada kami. Baru minta lain. Hidayatlah kami, wahdini wa'afini, baru minta lain. Nah, hidayat mari sendiri. Nah. Tapi yang pentingnya, nah, kau mula-mula sekali rabbighfirli. Nah, rabbighfirli. Patutlah dalam Nabi aja dalam duduk atas dua sujud pun rabbighfirli, maka tak apa dosa. Dalam sujud pun lain pada baca tasbih suruh minta apa dosa juga. Nah, minta apa, minta doa-doa yang jenis minta apa dosa. Nah, tak ada dah doa lebih molek lagi lebih pada kita minta apa dosa dengan Tuhan. Nah, doa itulah paling molek sekali. Nah, waktu dalam sujud kita nak doa gapo pun, nah, Nabi dalam sujud Nabi baca banyaknya doa apa dosa. Sujud ni keadaan kita paling dekat sekali dengan Tuhan kita. Nah, sujud ni paling kita dekat sekali dengan Tuhan kita. Tak ada dah. Kita semayal ni, kita duduk tuan pagi ni, semayalah kita dekat dengan Tuhan. Tapi bila kita semayal saat ni, kok paling dekat lagi dengan Tuhan, paling rapat lagi dengan Tuhan, baru kita sujud. Nah, waktu sujud. Lepas tu dalam sujud tu, bacalah doa banyak Nabi banyak. Lepas tu doa Nabi hijanya, waliknya, waliknya doa apa? Dosa. Nah, ya kerana bila kita terjadi dengan Tuhan, debalo-balo kita macam-macam cara, Tuhan tak terima doa kita, payah terima doa kita, bukan kilaan ki dosa. Nah, ki dosa. Lepas tu bila kita clear anisa, insya-Allah lah pun mudah dah. Tebah jalan panggil. Nah, dosa
Tuhanlah menjauhkan kita menjadi kita tu sebab kita Tuhan marah kita. Nah, Tuhan tu bala kita dosa sebab dosa. Nah. Hatta Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa ada ni kata kata Nabi kepada nak lepas Nabi mati dah ni. Kata Umar dia minta ketika hujan kemarau teruk, marah kering kota tu. Nah. Ya lalu dia pakat dengan orang Islam lain, orang-orang mukmin lagi pergi semayal minta istisqa, panggil semayal semayal minta ujar. Nah, minta ujar. Tapi dalam semayal saat ni, dalam lepas semayal saat ni Umar tak ada doa lain, tak ada minta ujar dah. So dia minta, minta pun dosa. Dia bila dengan Tuhan dosa, dosa gitu, dosa gini. Nah, lalu pak sahabat-sahabat ada belakang dia kata, "Amin mukmin tak ada minta lagi ujar tu." Dia minta dosa, dia minta tu apa dosa sekarang ya. Nah, pak dia molek belakang pun dia minta mana minta hujan pun. Tak ada minta hujan, tak boleh minta hujan dah. Nah. Itulah Umar kata, "Apakah tidakkah sebab dosa yang Tuhan tak terima doa kita kan?" Nah, dosa jadi turun bala bencana macam-macam ini. Nah. Maka bila tak ada dosa, kenapa lagi dia sekat kita dengan Tuhan? Dah, tapi golek kitanya, goleknya kita minta apa doa lain. Nah. Kita dah tak ada hatu minta hatu lah. Kita tahu tak khabar kata sebab kita dah ada kena bukan itu. Mari sebab sahih lain. Dah sahih lain. Sahihnya kita dengan Tuhan ada sahih lain. Dah sebab kerana kita dosa dengan Tuhan. Nah, lepas tu rebutlah peluang. Nah, rebutlah peluang dengan Tuhan kita. Bila kita duduk sujud sana ni. Nah, dalam keadaan sujud. Minta lah pun dosa dengan Tuhan banyak. Dah. Kita rasa ngaji dah tu. Dalam. Lepas bagi menyurayat dah doa tu. Kata Allah. Allahumma ufili khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. Nah, siapa ada doa tu buka tengok. Mi sedap doa ni. Nah, bagi umi peribadi mi. Nah, pemalikan Nabi hijab. Doa-doa minta apa dosa banyak lah. Nah. Allahumma ufili khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, apalah. Muka 35. 35. Dah surat doa mustajab kita tu. Nah. Orang ni kita royak dah doa ni kan. Rabbi ufli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh juga tu. Nah. Muka 35 tu. Nah. Atau doa-doa semua tu minta nak ulang banyak dah hari ni pasal acak kali dah royak doa ni. Nah. Doa minta apa? Dosa. Dah. Tolong minta baca tengok doa situ. Nah. Banyak malam benar doa tu. Nah. Rabbi ufli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Masa boleh baca tak? Nah. Atau apa banyak sikit Allah maufili khati'ati. Ya Allah apalah bagiku dosa kesalahanku. Wajahli kejahilanku wa israfi keterlaluanku fi wajah wa israfi fi amri keterlaluanku pada urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni dan apa dosa dan apa saja kesalahanku yang engkau lebih tahu daripada aku. Masa situ. Nah, anak-anak mesti situ sikit tak apa dah. Nah. Atau nak baca sekaligus lalu dah tiga tu. Allah maufirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Nah, tu dia. Semua tu minta apa dosa belaka tu. Dah. Dari doa ni minta apa dosa belaka. Tak ada kecik hal lain. Ya Allah, apalah dosaku. Aku sungguh, aku kelola, aku salah, aku sengaja. Semua tu ada pada aku. Allah maufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah apalah dosa-dosa aku pada hak dia, aku susu-susu, aku buat nyata-nyata. Dah aku hamul lebih tahu pada aku. Ada bila jenis dosa kita. Nah, jenis dosa-dosa kita dah buat dengan Tuhan. Nah, kalau tak sengaja pun. Nah, tak ada sengaja pada. Kalau sengaja sama tu lah. Nah, kalau salah pun minta dengan Tuhan belaka. Nah, ini telah ambil doa-doa kita baca ni dalam surat kita dah. Nah, ada surat doa dah. Tupai surat syekh kita telah buat with kita. Telah pilih. Hadis Nabi dah ni. Hadis-hadis Nabi. Nah, kita buat doa dengan doa Nabi. Panggil. Nah, sama ada nak baca dalam sujud. Atau sama nak baca dalam tahiyat akhir. Atau lepas semaya lima waktu. Dan bila saja kita minta ampun dengan Tuhan. Nah. Kita bimbang takut jadi dia buat dosa. Nah, takut dah masuk dalam ayat ni. Inna minal mujrimina muntaqimun. Tuhan janjilah surah ni. Apa kemak ni? Nah, siapa buat kenalah. Nah, siapa lawa Tuhan, buat paling belakang dengan ajaran Allah. Tuhan kira tak orang ni orang mujrimin, orang melakukan dosa. Nah, dosa dah dosa besar dah tu. Kalau kau tak ada ulama tadi, dosa besar. Nah, a'zamu dzunub. Nah.
Subhanallah, subhanallah. Takutnya kita ni dah kata kena mati tak apa, masalah kita kena pergi jumpa dengan Tuhan ni. Nah, kena pergi jumpa dengan Tuhan, nak pergi jumpa gana Tuhan ni. Nah. Subhanallah, subhanallah. Bah, kalau kita buat dah pun, nah, tak ada gih jauh ke. Jadi kita duk tak tahu. Nah, tak ada pergi royak apa ke dia, kita tak royak apa ke dia. Nah. Ha ni duk duk apa ni? Serabut ha ni sa ni. Nah. Royak demo tu. Royak dalam majlis ni mudah benar dah. Mana buat kita mari dah mari sendiri. Nah mudahlah. Tak payah ngepek pengalaman kata apa ikutlah ni dah. Ha. Apa yang salahnya di luar majlis sana? Nah. Ya tak usah duk royak demo lah kata. Sebab dia tak ada cara redul lagi. Nah, itu usah tak kena. Ha. Ha, marah dah. Pak marah kita imej sikit dah. Nah. Dah, mula mengaju lalu kita pun dah. Ingat dah. Takut dia Tuhan mari bala besar, kenapa kita? Nah, dah. Kenapa kita tak pergi royak dia? Nah, bila Tuhan bala mang muntaqimun, Tuhan tak Tuhan nak balas. Nah, Tuhan nak balas. Tetap membalas orang-orang yang berdosa. Keken. Nah, tu Tuhan nak keken buat dia. Intiqam. Nah. Ya Allah, Tuhan tak biar dia duduk dengan kita tu. Nah. La ilaha illallah. Hatulah bibu. Nah. Jangan sekali-kali kita buat tak peduli dengan ajaran Allah. Nah. Bang tolong royak nah. Hodok tak reti lagi, hodok tak asyik mengaji pak kita ni. Tak tahu lagi tu, boleh jadi dia tak khabar. Nah, tolong gigi gerak-gerak dia kata. Nah, tolong gigi gerak kata. Ya ralik tak dunia. Dunia ni meralikkan kita, melalaikan kita. Sebab itulah surah-surah lain, surah Luqman, lepas dah ni. Lepas dah ni, lepas dah kita ngaji lepas dah tu. Nah. Surah Luqman tu kata kena, janganlah kamu di, tak sampai lagi surah Luqman. Nah. Semula kita ketemu depan nah. Tu apa saya kata kena, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan biar diri kamu ditipu oleh hidup pada dunia. Tu apa saya kita layak tu. Nah. Okay, kita ngaji ayat tu. Nah. Jangan kamu biar diri kamu ditipu oleh hidup pada dunia. Dunia-dunia ni ya ada apa dah melalaikan kita, mengalihkan kita. Nah. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan biar diri kamu ditipu oleh iblis, syaitan iblis. Nah, dua tu dah tipu kita lah ni tu. Nah, pas tipu tu kau jenera alik sungguh. Nah, alik sungguh tak khabar sikit abuk nah hak akhirat. Nah, sebab kita khabar dah ni, alhamdulillah khabar dah tolong-tolong berangkat pergi beringat atik dah. Tolong beringat. Ajak berkata beringat tak tahu mana berkata nak kata apa royak dia pergi ngaji tak lagi, tak kita ngaji, pergi baca Quran, dengar Quran. Banyak tu ya, seminggu sekali ya. Nah, seminggu sekali ya. Nah, subhanallah. Nah, ataupun dah tak boleh mari sini, ha mari pergi halakah kita tu dulu. Nah, dah. Halakah kita lah dah 3 hari dah. Nah, dah 3 hari dah seminggu. Nah, nak pergi ke mana? Kalau naik, kalau jatuh. Kalau mulanah tu, mana azawat dah? Nah, mulanah. Nah, sini apa halakah sini? 3. Ha, sini saja 3. Mana? Tu, situ. Ha, motor ke kanser, motor ke anusa. Lepas tu masuk masa. Ha, deh. Kita dah 3 halakah dah sini seminggu. Hari ke apa tu? Selasa, Rabu, Jumaat. Deh, ha. Amak asal Sabtu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Deh, 2-3 hari dah tak ada sehari habuk kita. Tak ada sehari habuk kita. Nah, deh. Allah. Ha. Nah, lepas tu weda tu. Tak boleh duduk 3 hari pun, ada kat sehari. Malaikat tulis tak nama kita ada lah tu. Nah. Ni malaikat mana tulis tak ada sahabat kita. Nah. Nah. Apa hari-hari tu tak ada sehari buk kita. Nah. Subhanallah, gano kita lalu. Nah. Aku ni masuk dalam ayat ni, min man dzukki rabbih. Nah. Bi ayati rabbih, min man dzukki rabbi ayati rabbih. Nah. La ilaha illallah. Batulah dah. Batu pula orang pergi cari agama Allah ni Tuhan balas banyak. Nah, usaha kita pergi cari jalan agama Tuhan ni. Nah, usaha cari jalan agama Tuhan. Tuhan balas banyak dia. Nah, iaitu Tuhan nak mudah temu jalan syurga. Oh, besar tu lebih dia. Nah, kelebihan dia. Nah, kita mari ni nampak tak leh gapo ni. Nah. Tapi Tuhan kata usaha kita niat kita nak mari ngaji cari ilmu tu. Nah, duk jalan tak jalan ilmu tu kata. Nabi kata jalan tak jalan ilmu. Nak tak usaha nak cari ilmu. Nabi janji kata kena siapa duk usaha jalan tak jalan ilmu nak cari ilmu, belajar ilmu, Allah akan mudah baginya jalan syurga. Tuhan nak buaya dimudah temu jalan syurga. Nah,
Anha juga kita ada royak semua-semua dah. Nah, tolonglah royak pada saudara kita. Ha, tak ada trio sikit abut lagi. Nah. Dah. Ya nak temu jalan syurga ni bukan mudah dah. So jalan syurga. Dalam beribu-ribu jalan neraka tu, so jalan syurga. Ni royak beribu. Nah, dah boleh bagi banyak lagi dah ni. Nah. Nak ketemu kat mana Tuhan tak tolong kita temu jalan syurga. Tapi bagi orang nak ngaji, Nabi kata Tuhan nak tolong jadi mudah temu jalan syurga. Sebab jalan syurga ni benar jalan. Syaitan tak kena jalan syurga ni. Syaitan duk tipu, nafsu pun tak kena. Nah. Jalan syurga pada jalan syurga penuh dengan barang-barang nafsu tak kena. Dengan jalan syurga nak ikut syurga nafsu tak kena aja. Waktu Nabi temu, Nabi masuk Isra Mikraj dulu. Nah, Nabi naik Isra Mikraj dulu, Nabi tengok jalan syurga ni penuh dengan dengan benda-benda amalan-amalan nafsu tak kena. Tapi siapa boleh tebah berlawan benda tu, insya-Allah dia akan temu sebalik tu ada syurga. Nah, tapi jalan neraka tak. Jalan neraka ni penuh dengan jalan-jalan benda-benda maksiat, pada nafsu kena belaka. Nah. Benda-benda nafsu kena saja. Tapi dia buat-buat ni maka temu dengan neraka. Dia kot tu. Nah. Sedap waktu ni. Nah. Tapi di sebalik tu ada neraka. Di hujung jalan sana ada neraka. Sebab tu kata inna ma'al usri yusra. Siapa wak susah dulu ada senang. Nah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama susah itu ada kemudahan. Nah, nampak susah tadi dunia ini. Loh, nah susahlah sikit nah nak lawan nafsu, nak lawan syaitan tu payah. Nah, tapi ada yusra. Ada senang di belakang. Nah. Wallahu alam. Banyaklah kita boleh royak situ bandingannya. Nah. Subhanallah. Hatulah bibu. Nah, habis hat. Kemudian masuk seterusnya pula ayat. Tuhan royak dalam ayat ni pula ha Nabi Musa. Ha Bani Israel. Tuhan royak bila Tuhan dalam Quran ni, Tuhan akan contoh semua sampai setiap surah ada ha Bani Israel. Nah, ha Nabi, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, ha Bani Israel ni umat yang biasa pernah diberi kitab kepada mereka. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kitab daripada Allah. Tanzilul kitab minallah. Terima kitab daripada Allah. Alhamdulillah. Tapi sebelum umat Nabi Muhammad terima kitab Quran ni, umat Nabi dulu tu Bani Israel. Nah, iaitu umat Nabi dulu kebanyakan Bani Israel. Nah, belum pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi-nabi dulu pada Nabi Muhammad ni, menjak Nabi Ibrahim itu mari hapak Nabi Isa, semua tu Bani Israel. Nah, Bani Israel ni diberi kitab daripada Allah juga. Terima kitab daripada Allah juga. Nah. Apa jadi pada mereka? Orang ada kitab Allah dah. Nah, tiba-tiba apa jadi pada mereka? Nah, ha tengok. Dalam ayat ni Allah SWT royak pada kita kisah. Nah. Royak ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah umat Nabi dulu. Nah, umat Nabi mana tu? Walaqad atayna Musal kitab fala takun fi miryatin min liqa'ih waj'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami demi sesungguhnya Allah Ta'ala bersumpah ayat ini pula, demi sesungguhnya kami, Tuhan mengaku tak kami, Tuhan mengaku diri dia tu kami. Nah, kami sebagai nak besar diri dia, nah, telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Nabi Musa dulu Tuhan beri padanya kitab, sebuah kitab nama dia kitab Taurat, kitab Taurat. Nah, siapa lawan itu? Puak dia Yahudi. Nah, puak dia kata dia mengaku umat Nabi Musa tu, ya umat Nabi Musa. Nah, atau dia ada kitab Taurat tu di tangan dia. Tapi tak khabar kata kitab Taurat ada dia lawan ni tu bukan kitab Taurat asli dah. Nah, kitab Taurat dia ada guna lawan ni tu bukan kitab Taurat asli dah. Hak dia dah telah dipalsukan. Nah, tak ada asli dah hak dalam kitab dia tu. Nah. Alhamdulillah kitab Quran kita pada kalau Tuhan biar hak dia nyetiknya padanya pad. Yo nyugi beki sepeng kitab tak. Yahudi juga pada. Nah.
Setara tak ada backup pun ni pun. Nah, pok kita peling bercakap dah. Nah. Nah, ada ke backup pok? Apa dengar dulu. Kami telah berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Dulu pada umat Nabi Muhammad mari ni Nabi Musa dulu. Nah. Acak benar tu sebuah Nabi Musa. Sebagaimana kami berikan Quran kepadamu hai Muhammad. Masa tu tu nah. Boy Nabi Muhammad kata Nabi Muhammad terima kitab pada Allah. Manusia kah tu tak percaya kata Nabi Muhammad terima Tuhan wi kitab Quran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Tuhan wak cerita kata tak ada payah pada nah. Biasa dulu belum ada Muhammad itu Nabi Musa, kan orang Arab masa tu kenal Nabi Musa. Nah, belum ada Nabi kita Muhammad ni kenal Nabi Musa. Kata jadi nabi tu. Nah, muka negeri Arab dengan Nabi dengan Mesir tak jauh mana hari tu terengah. Ha Firaun tergelar laut tu. Nah, tak tahu belaka cerita tu. Nah. Tahu kan Nabi Musa tu. Nah, kata Nabi Musa ada kitab Taurat. Nah, pok Yahudi pun umat pengikut umat Nabi Musa pun ada lagi masa tu tu. Dan siapa learning. Nah, umat Nabi Muhammad Bani Israel, pok Yahudi ada lagi siapa learning. Nah, dan dia ada lagi kitab pok dia. Kitab ada pok dia pegang kitab dia tu. Nah. Kitab tu kepada Musa namanya Taurat. Atau dulu Nabi Musa tu ada kitab Taurat. Maka kitab Taurat nah, bagaimana Tuhan kepada Nabi Musa? Maka kami berikan pula pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kitab Al-Quran. Alhamdulillah. Lah ni kitab Quran duk kita lah ni. Nah. Maka lepas Tuhan royak lagu tu, Tuhan kata pula, "Fala takun fi miryatim min liqa'ih." Maka janganlah engkau ragu-ragu menyambut dan menerimanya. Tafsir sini dia tafsir lagu tu. Nah. Tafsir kata maka janganlah engkau ragu-ragu takun fi miryah min liqa'ih ni mata ya dua tafsir dalam ayat ni sah. Nah. Maka janganlah engkau ragu-ragu nak kata ragu-ragu nak kata rasa tak harap tak harap gitu. Nah, dok syok tu. Was-was, nah was-was. Janganlah engkau ragu-ragu engkau sembah Nabi Muhammad. Nah. Menyambut dan menerimanya. Ataupun dalam tafsir Arab tu dia kata dalam ayat sini kata janganlah engkau ragu kata mu boleh temu dengan Nabi Musa. Nah, bila Nabi Tuhan jumpa Nabi jumpa dengan Nabi Musa iaitu masa Nabi naik Isra Mikraj. Nah, masa Nabi naik Isra Mikraj dulu kita dengar cerita Nabi naik Isra Mikraj tu dah. Pada tahun yang ke-12 kenabian. Nabi ke masa Nabi di Mekah lagi kata. Nah, belum Nabi hijrah ke Madinah. Tuhan sebelum tu tak ada semaya lima waktu sehari semaya lagi tak ada dah. Karena semaya lima waktu tak semaya lah ni. Mula-mula Nabi pergi terima ke mana? Kau malak Isra Mikraj tu. Sebab tu kata tujuan Tuhan panggil Nabi pergi naik Isra Mikraj tu tujuannya nak pergi terima semaya lima waktu tu. Nah, tapi sambil tu kita tengok dungan dah belah tiga. Syurga, tengok neraka, kita tengok kerja Nabi nak ajar tak makna main dakwah manusia tu. Nah. Maka bila Nabi nak Isra Mikraj saat ni, Nabi jumpa dengan Nabi. Banyaklah Nabi jumpanya. Satu-satunya, Nabi jumpa dengan Nabi Musa bin Imran. Musa ni, orang jatuh dengan ni gagah gitu. Nah. Panggil maga besar. Nah, tubuh dia besar, panjang tinggi, rambut keriting gitu. Nabi Musa. Nah, berangkat rupa dia. Lepas jumpa Nabi Isa. Nabi Isa ni rupa dia buka apa gambar besar pegebang pun Nabi Musa tidak. Nah, panggil sederhana. Nah, tubuh dia sederhana, merah kulit. Kulit dia tu merah putih sebab mak saleh tu. Hamra wal bayat. Nah. Merah putih gitu rambut kulit dia. Patu rambut betul. Nah, rambut betul. Ada seorang sahabat nak tak ingat nama dia gapo. Nabi kata rupa sahabat Nabi masa tu rupa dia seperti Nabi Isa. Nabi kata nah seperti Nabi Isa. Lepas tu Nabi tengok hari tu Nabi tengok orang malaikat penjaga neraka. Lepas tu Nabi temu dengan Dajjal. Nabi jumpa dengan Dajjal kata nah. Banyak-banyak kali lah Tuhan tunjuk ke Nabi pada malam Isra Mikraj. Nah, maka malam tu tafsir sini katanya tafsir Ibn Abbas dah sini. Kata fala takum fi miryatin min liqa'in sini maka janganlah engkau ragu-ragu dalam berjumpa dengannya jumpa dengan Nabi Musa ni ialah Nabi jumpa pada malam Isra Mikraj. Nah.
waja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami jadikan kitab Taurat itu hidayah, hudan, hidayah, petunjuk bagi kaum bani Israil. Dulu masa Nabi Musa dulu, kitab hidayah, kitab petunjuk bagi bani Israil lah kitab Taurat tu. Nah, hati tafsir dia bawah tu kata ayat ini dan ayat berikutnya menerangkan pada kita, hura pada kita bahawa turunnya wahyu pada nabi-nabi itu bukanlah suatu perkara yang belum pernah berlaku. Nah, ayat yang kita baca ni nak anak ayat kata orang kafir masa Nabi dakwah dulu dah heran kata apa boleh Nabi Muhammad timo sungguh kedak Muhammad timo wahyu pada Tuhan ni. Kita percaya tu. Percaya tu. Nah. Maka Tuhan ayat kata benar timo wahyu pada Tuhan ni bukan benda biasa, bukan benda pit-petik dah. Nah. Belum pada Nabi Muhammad dulu ada dah nabi-nabi dulu. Sepertinya contoh Nabi Musa. Nah. Tuhan kata yang keduanya kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah untuk menjadi hidayah, petunjuk. Nak kali seorang nak mari seorang Rasul, ada kitab bersama Rasul saat ini. Nah, kitab itu sebagai apa? Hudan, sebagai hidayah, petunjuk. Nah, maka begitulah zaman kita umat Nabi Muhammad hari ini nak cari jalan sebenar, mana jalan sebenar, tak ada cara mengelai. Kena cari kitab kita ni. Nah, kitab satu-satu mari turun mari pada pada umat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kitab Al-Quran. Tapi sayangnya hari ni nah kita duduk dengar orang lain. Orang Quran aja rasa takut nak turun. Kalau orang lain royak, nah royak muka lah tak mari mana? Rasa sungguh. Nah, rasa cerak. Saya yakin hatulah pak kita jadi hari ni. Nah, Quran ni untuk baca saja ya. Tak reti tak apa. Nah, apa nak reti sungguh, apa nak pegang, apa nak cahaya, apa nak amal, kita lain. Tak mari mana nah. Nah, dah. Tak mari mana nah. Auzubillah min zalim. Padahal tak kata kitab Quran ni sama ada kitab mari Tuhan ni sama ada pada Nabi Musa ke Nabi mana ke, waja'alnahu hudan. Nah, hidayat. Nah, khasnya masa Nabi Musa dulu, kalau zaman Nabi Musa dulu, kitab Quran dia telah menjadi hidayat, petunjuk. Nah, nak buat gapo-gapo Quran lah. Kitab ni lah mari hajar dia. Nah, libani Israel, kepada bani Israel khasnya masa tu petunjuk dia, hidayat dia, kitab kuma dia nak hidup aku mana, Quran ni lah. Eh, kitab dia tu lah. Nah, tak Taurat tu. Ketiga, siapa-siapa yang menerima kitab itu dengan sempurna, berhaklah ia menjadi pemimpin jika ia berusaha dan bersabar. Nah, ayat mahiruk liya ni pula. Selain pada kitab Tuhan menjadi hidayat kepada bani Israel dulu, maka Tuhan jamin juga katanya kitab Tuhan mari Tuhan sini, selain pada hidayat, boleh banyak kerja lagi dengan ayat Quran ni, dengan ayat dengan kitab Tuhan ni, iaitu waja'alna minhum a'immah. Dengan sebab dia turut kitab Tuhan ni, dan kami ni Allah jadikan dari kalangan mereka bani Israel ni beberapa pemimpin. Tuhan latih, Tuhan tentang buat bani Israel jadi pemimpin, jadi punam. Nah, jadi punam. Sebab nah, bila jadi punam tu, punam ni mana apa punam? Ketua. Nah, ketua ni mana aja? Sebabnya yahdu nabi amrina, yang membimbing kaum masing-masing bi amrina lama sabaru, kepada hukum-hukum agama kami. Dengan kitab Quran saat ni, dengan sebab ada kitab, bukan kitab Quran, sebab kitab Taurat saat ni, Tuhan latih lah, Tuhan tentang boleh jadi buat bani Israel jadi ketua. Ketua tu pimpin pula umat-umat dia dengan kepada agama Allah. Tapi ke mana tu boleh jadi pemimpin tu? Lama sabaru. Nah, lama sabaru nata tak kala mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu. Sabar mana? Sabar ambil ajaran hak kitab saat ni. Mari amal atas diri dia. Turut apa hak Tuhan royak dalam kitab saat ni. Buat hak Tuhan suruh royak. Tinggal hak Tuhan larat. Itu mana sabar. Nah, sabarlah kata. Nah, maka dengan sebab mereka tu sabar dengan amalan-amalan ajaran Quran dalam kitab Tuhan saat ni, maka boleh jadi ketua. Lah, boleh jadi ketua. Ha, itulah Tuhan kata, siapa yang menerima kitab itu itu dengan sempurna. Hak ni Tuhan royak bani Israel dulu. Nah, kitab Tuhan ni, kitab Tuhan betul pada bani Israel dulu. Berhaklah ia menjadi pemimpin jika ia berusaha dan bersabar. Maka hari ni kita tengok klik pada umat kita pula dengan ayat ni. Apa umat kita Islam ada Quran dah? Nah, tapi umat kita tak ada jadi pemimpin.
bahkan dipimpin pun tak kena lagi. Nah, di bawah pimpinan orang pun tak pandai hidup lagi. Umat Islam ini tertindas. Umat Islam ini dihina. Nah, dianiaya seluruh dunia ini. Di mana ada Islam, nah, situlah ada tempat penganiayaan. Waknya hanya demo. Dah dihina oleh orang. Tahu tak kisah apa? Sebab apa? Surah-surah sejadah ni ayat atas sebabnya kerana kita tinggal kita Allah. Nah, tinggal kita Allah. Tak ada kilai. Bagaimana umat dulu Tuhan letik-letik mereka jadi pemimpin, boleh boleh jadi ketua orang kerana mereka itu beramal dengan hidayah pada ambil kitab sebagai hidayah. Petunjuk. Patutlah selama mana kita tak ambil Quran sebagai amalan hidup kita hari ini, selama itulah kita umat kita akan tertindas. Umat kita akan dihina selama-lamanya. Nah, kita dihina lah bukan kisah lain. Karena kita tinggal kita. Nah. Allah payah sikit tu keriak sikit mampu buat kita dah. Nah. Nak bahas ajar orang jua ya payah sikit dah. Pasal laginya lepas sabar. Nah. Sabar sedah dengan amat ayat-ayat Quran sana ni. So laginya sikap mana pada kena buat amal dengan kitab Tuhan daripada sobat turut ajaran Allah SWT dalam kitabnya wa kanu bi ayatina yuqinun serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami yakin ucerak nah ucerak we kejak nah we rasa sedak we rasa pegai kejak ada bos buat tak Quran royak sedah dah cerak dah kan klip ada orang kata kacik sama dah juga atau learning orang Islam sendiri boleh ayat Al-Quran rasa nah takut dah apa perkara pun banyak Al-Quran ada ayat aja segala-gala pada kita ayat dah ambil kata ngaji dah lah surah Azab tu Allah ayat segala-gala ayat ada dalam rumah kita nah untuk lagu mana rumah kita ayat hak pakaian kita nah segala-galanya nah segala-galanya tapi lah anak kita tak beramal dengan ajar kita saat ni dah duk ambil kitab lain dia nak buat amal ambil kitab lain nah tak syak tak yakin tak yukinu tidak yukinu tidak yakin dengan ajaran kita sendiri maka sebab itulah kita tak sabar dengan ajaran Allah taala Quran kita tak yakin dengan ajaran Allah sebab itulah umat kita tak boleh jadi pemimpin nah bagaimana Nabi Tuhan akak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pada orang yang pergi kambing umat Nabi Muhammad dulu, umat sahabat dulu. Umat Nabi Muhammad, kita pun umat Nabi Muhammad juga. Maksudnya, sahabat-sahabat Nabi dulu, orang lebih teruk dari kita lagi. Kalau masa Nabi Muhammad mari Mekah tu, orang kapa, orang jahiliyah. Orang tak reti buta huruf, tak reti ngaji. Nah, tak reti ngaji, tak pandai nulis, tak pandai baca. Pera kami duduk, tak tanah akan lipat. Nah, tapi setelah mereka terima Al-Quran, terima ajaran Allah, sabar dan yakin dengan ajaran Allah, maka daripada orang-orang kambing nah siapa semenjak tu jadi hadir pemimpin dunia nah bawa orang Islam selalu dunia apa Cina siapa negeri kita buat sahabat buat kita nah siapa ke apa ke pada negeri putih mana subhanallah tu akak darjat umat manusia nah dengan sebab turun Al-Quran kita Allah nah bagaimana Tuhan buat pada Bani Israel dulu maka hari ni tak ada mustahil Tuhan buat pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita semua pula hari ni siapa gila kita dah hari ni sebab buat dah ajaran kat sini sebab buat dah nah telah gemilang ke panggil yuktaum nah masa keemasan masa sahabat Nabi dulu Allah subhanallah radhiyallahu anhum tahu pada mereka nah dia amal sungguh-sungguh ayat Quran ni sebab sungguh-sungguh ajaran Allah kita baru nak faham baru ini. Nah, kita baru nak reti baru. Ngaji lama dah, apa baru nak faham tu baru nak faham ni. Nah. Allah masuk kita insya-Allah dah. Itulah sungguh Tuhan janji pada kita dalam ayat surah Al-Sajdah ini. Nah, dua perkara. Nah, Tuhan nak akak jadi ketua bagaimana Tuhan akak Bani Israel dulu dengan sebab mereka tu sabar dan yakin dengan ajaran kita Allah. Allahumma hdinna bil Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah ya Allah. Allahumma dzakkirna minhumma nasina wa 'allimna minhumma jahilna. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabbi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina min haja hayatina ya Allah ya Allah ya Allah amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah. Itu habis lah surah pada ayat kada kita dulu ini insyaallah as-sajdah. Aka ayat 24 baru ini. Tak ada masuk ayat 25 dah. Insyaallah kita akan sambung lagi biznillah lain pada lain kali pula. Wallahu alam. Meminta lagi hari itu ada harta sebelum kita ada masa sikit dah kan ya. Jadi tak ada dah ayat tu ni. Tak nak tak eh. Kita kena takat dah. Allahu akbar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.